Mengenal hewan ayam cemani. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombian yang pernah melihatku? Aku adalah ayam, tapi jika pada umumnya ayam memiliki warna bulu coklat atau putih, aku memiliki bulu berwarna hitam. Kira-kira ayam apakah aku? Kita kenalan yuk! Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sahabat Mombi, aku adalah ayam cemani. Aku memiliki berat sekitar 2-4 kg. Berbeda dengan ayam lainnya, aku memiliki bulu berwarna hitam. Kemudian, yang membedakan aku dengan ayam lainnya adalah jengger yang ada pada bagian kepalaku. Jika ayam lain memiliki jengger berwarna merah, aku memiliki jengger berwarna hitam. Aku juga memiliki paruh berwarna hitam. Tidak hanya itu, kakiku juga berwarna hitam loh. Yuk, hitung ada berapa jumlah kakiku? Kita hitung bersama ya. 1, 2. Aku memiliki 2 buah kaki. Apakah sahabat Mombi tahu apa makanan kesukaanku? Sama seperti ayam lainnya, aku juga suka makan jagung kering atau dedak yang dicampur dengan sayur-sayuran. Oh ya, karena memiliki bulu yang berwarna hitam, banyak menjadikanku sebagai ayam hias daripada untuk dikonsumsi. Nah, itulah aku ayam cemani. Sekarang kita bermain yuk. Bisakah sahabat Mombi membantuku untuk mencari jalan pulang? Di antara ketiga jalan ini, manakah jalan yang bisa aku tempuh untuk pulang menuju kandangku? Apakah jalan berwarna hijau? Bukan, rumahku bukan berada di hutan. Bagaimana dengan jalan berwarna biru? Bukan juga, aku tidak tinggal di sungai. Jalan terakhir, jalan berwarna coklat. Nah, ini baru benar. Ini adalah rumahku. Terima kasih sahabat Mombi karena sudah menemukan tempat tinggalku. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.